Hello, welcome back with me and him, and we are the Earth. Jadi Alvin sudah ngomporin lagi orangnya. Sebenarnya bukan ngomporin sih. Apa dong? Orangnya itu mengompor dirinya sendiri. Iya biasanya, tapi disebutnya lu sih yang ngomporin. Oh, gue ya. Iya. Oke. Okay. Kalau di sini gue balik lagi cuma mengarahkan. Oke. Okay. Teman punya barang apa bisa dimanfaatkan seperti apa ya, kita coba gabungkan. Betul. Kemarin kita bahas kan kalau untuk Brio ini kan untuk Brio 15 inch. Pengen mainnya VIP, ya. Stands kayaknya kecil banget. Masih gitu lah. Kan. Mungkin kalau 15 Brio itu rekomendasi dari kita adalah untuk mainan mini Fitman atau kan Tiluk gede. Banget tebel. Itu rekomendasi dari kita. Betul. Nah, balik lagi ini rantunya sudah datang. Ini pelek gua dapetin dari salah satu teman gua. Bukan gua yang beli, tapi Om Septian yang beli. Om Septian so, langsung dikirim ke tempat gua. Akhirnya ini sudah sampai. Ya, kalau kita lihat ini modelnya kan mirip-mirip kayak iForge ya, cuman ini Jepang. Ini namanya Hinodex namanya. Dia two piece construction, celongnya kerasa. Kerasa tuh dalam artian ya ada celong-celong dikit lah. Celong nih, celong, gila celong banget. Ini buat langsung kasih tahu aja ke komiknya, kita sudah melakukan mobilnya seperti ini. Set finishing sudah hilang. Habis itu gua mencoba untuk melihat proporsi dari ini mobil sendiri untuk desainnya, white bodynya bakal seperti apa. Stay tune terus, jangan lupa like, subscribe dan komen karena subscribe itu gratis. Betul sekali, betul. Nah, ini fendernya nanti besok kita langsung jack stand mobilnya empat-empatnya. Gue pengen kita potong. Kita potong-potong, kita bersihin daleman mobil karena kebersihan adalah sebagian dari amin. Iman. Oh, iman. Oke. Okay. Jadi ya ini mobil udah trondol abis. Ini teknik pengecatan dari kita, walaupun ini mobil udah repaint-repainan gitu kan. Cuman ya kita bisa lihat ini bekasan orang kayak gini nih kalau ngecat nih. Gak kecet. Gak kecet semua kan. Ini pintu gunting. Au, 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 au. Tuh pintu gunting. Nih hasil catnya bisa dilihat langsung. Jadi cuma beberapa sisi aja. Ya emang sebenarnya sih wajar ya, karena ini kan posisi yang tertutup gitu kan. Tuh. Cuman kan gak segininya juga lihat. Ini kecet. Pilar-pilar sampai dicet. Ini gak kecet. Nah, jadi balik lagi ini ya tugas kita ya, bukan menjelekkan, tapi sesama modifikator kita ini saling apa, jadi tukar pikiran dan ya, sama-sama mencoba untuk gimana caranya kita tetap menghasilkan mobil yang luar biasa gitu. Jadi bilang kita mata cuman dua. Diki mata cuma 2, Evan ada 2, Om Septian cuma 2. Namun kalau dikombinasikan jadi 8 mata. Apa? Otomatis bisa lebih perfect dong. Maksimal lah, maksimal. Tuh, ini bisa dilihat. Ini trimming-trimming yang di topik sebelumnya kan udah pernah dilihat ya. Iya. Ini dicat nih, nanti kita jadi hitam kali ya. Ya, kita mau rekondisi lagi seperti awalnya di mobil gimana gitu, karena gue pikir kayaknya sayang banget mau mainan elegan VIP tapi warnanya agak sedikit. Kalau sendiri lah Jom. Betul. Lanjut lagi
Terus kaca belakang udah dilepas ya. Kenapa gue bilang kaca belakang? Karena beliau nggak ada ke bagasi gitu. Kaca semua langsung. Ini kita langsung nyelamatin berhubung bidang kacanya kan cukup lebar banget. Betul. Ya. Kita langsung lepas aja. Terus kalau mau dilihat tuh catannya nggak full semua. Tapi ya sebisa mungkin pasti kita maksimalin. Tenang aja Om. Safe ya. Pokoknya update-annya ini gue udah mulai melihat permukaan apa ya, bodi yang udah menggelombang ya. Jadi ya, kita langsung kasih tanda. Interior bentar lagi itu piala yang waktu kemarin udah saya pernah lepasin. Oh, ini pialanya kayak siam. Lepas, Bro. Udah nyambung lagi, tenang. Udah nyambung lagi, tenang aja Om. Utuh pialanya. Bukan untuk membanding-bandingkan gimana, cuman build kita umumnya akan seperti ini. Ini dia Corona tahun 80, kita restorasi bodinya. Ini pintu kemarin dilepas semua ya? Dilepas semua, ini baru dirakit loh ini. Sepertinya handle-nya belum dipasang, nanti besok. Keras-keras, mobil tua. Mobil tua. Cuman tadi yang narik yang bisa yang tua juga, tuh, karena bisa. Kita muda nggak bisa. Ah, yang itu kebuka. Ah, iya. Ini yang kita lakuin sebelum detailing kelebihan cat. Jadi bisa dilihat ini dalaman pintu kita cat semua. Jadi kelihatan kan, jadi satu warna. Andai kata trimming dilepas atau enggak lagi mau masang audio, ya nggak malu-maluin lah mau diapain ya gitu kan. Jadi kaca belakang lepas. Tuh ini catnya ini baru banget keluar dari oven, belum kita poles. Belum ditatas, belum dipoles, belum dipotek. Jadi ini BMW 323 sebenarnya. Nah, kemarin ada yang request 36 gua ntar dulu ya. Emang apa sih enggak boleh? Belum jadi, sabar. Sombong amat. Siap. Ya, ownernya enggak mau ngasih, bukan gua yang ngomongin. Ini ya, daleman mesin udah dicat semua ya. Udah pernah cat. Detailing lagi aja dikit-dikit kan. Dan kita langsung balik lagi ke Brio karena topik kita Brio. Ya ini bakal soon ada something lah. Ya pokoknya gua ikutin buat kalian semua. Itu sih. Ya pokoknya kalau kita lihat kan langsung aja lagi nih perbandingan pelek kan udah kerasa gitu. Iya. Kan, ini ring berapa sih? 18. Ring 18 ya kok. Lebar berapa kok? Sebenarnya iya teh lebar 18. Lebarnya cuma 8. Enggak cuman sih. Cuman ET-nya dia 25. Wow. Ini ada kan lebih nongol-nongol kok. Iya, kalau kita lihat di mobil Brio itu sepertinya prediksi saya bisa keluar sekitar 1,5 jari. Ya. Itu bibir peleknya. Dalam kondisi fender standar ya. Iya. Cuman ini kan udah di white body gini kita enggak tahu nih. Ya mudah-mudahan sih tetap keluar sih mestinya. Karena nih mobil kalau gua ngeliat dimensinya enggak dikeluarin tapi ditambahin. Iya, soalnya tapi kan jadi, radius ini nambah nih pin kayaknya. Nah, nambah ini kita buang. Jadi fendernya aman nih kan, tuh. Tinggal kita bikin ulang. Nih. Terus bumper disatukan dengan plat. Ini disambung ini bumpernya. Nah ini plat, ini plat nih luarnya. Ini bumper aslinya tuh yang ini. Ini bikinannya. Terus di baut repair. Di repair, ditanam semua. Jadi kita juga kebantunya jadi ya tinggal copot ini kelihatan dimensi aslinya kali ya. Cuman radiusnya harus kita cari lagi. Ini otomatis udah dipotong sih, Mac. Iya, ini radiusnya udah kepotong nih. Udah dipotong. Iya. Cuma nanti kita sempurnain lagi aja. Pokoknya yang gua kenapa nyaman dengan sang owner, karena owner benar-benar nitipin mobilnya 100% ke kita.
jadi kita mau apain juga kata ownernya, udah terserah lu aja, yang penting mobil gua jadi jos. Tadinya mau dibikin sedan, temen terlalu gila kali ya. Bikin sedan gitu kan. Kayak di Thailand kan ada tuh Brio sedan gitu. Ya, udah kan. Jadi ini sebelumnya kan kita lihat lah ya, mobilnya masuk dengan kondisi seperti apa. Kalian tahu nanti hasilnya akan seperti apa, makanya selalu ikuti channel kita di sini gitu. Ya. Mungkin kemarin-kemarin kita kasih topik-topik receh karena kita belum back in normal situation ya, gitu ini, kan. Normal-normal ini tangan kotor semua. Kita udah mulai bongkar-bongkar mobil lagi ya. Dan kita mudah-mudahan ke depan jauh lebih luar biasa untuk menghasilkan topik-topik updatean di YouTube. Amin. Dan buat kalian yang pengen tahu lagi, kita ada beberapa item jualan kita ya yang udah nyampe di negeri seberang. Ya. Nanti kita update terus. Hanya berang tuh jauh. Jauh sih itu. Jauh. Ya beda sekitar 8 jam lah dari Indonesia ya. Gitu kan. Cuma nanti kita bakal update produk apakah itu, yang tahu boleh komen di bawah. Bisa juga kepo-kepo lewat Instagram kita nih. Ya. Ada jadi Earth Industry dan Earth Auto Concept, Earth Garage Star and Earth Premium. Ya, kita punya 4 account Instagram dan semuanya aktif. Jika kalian ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan lewat DM. Ya, pokoknya gini. Sebelum penutupan, gue pengen tanya satu kata-kata yang menurut lu tentang ini mobil gimana? Nanti abis lu gue satu kata. Jadi kan kita kan gini, kalau memodif mobil itu kan punya kayak apa ya? Wah, apa sih maksudnya? Yang lu lihat nih mobil tuh kesannya apa gitu? Satu kata. Terselamatkan. Kalau dia terselamatkan. Kalau gue ya tahu sendiri lah, lagu biasa, harusnya aku duluan yang modifinnya. Ya pokoknya gitu, menurut kalian gimana? Gue pengen tahu karena komen-komen kalian juga, kesan-kesan kalian itu yang sangat deket banget. Enggak, tapi sebenarnya kalau menurut gue Evin ya, modifikasi itu tuh sebenarnya enggak ada salahnya sih. Maksudnya iya, lu mencoba gitu, tapi harus ada ranahnya kemana ya, gitu. Diekspresikan boleh dan gue juga makanya pengen minta tolong kalian semua gitu kan. Kesannya kalian ngeliat mobil ini apa? Gimana? Iya. Gue pengen tahu gitu untuk menambah apa ya, acuan gue memodif nih mobil gitu kan. Jadi ini mobil tuh perwakilan dari kita semua yang akhirnya bisa keterima ke segala pasar biasa, kan gitu. Jadi pokoknya, ya gimana ya? Ya itu. Gitu. Ya pokoknya jangan Bajar sampai bareng. Ada yang ngomong nih mobil alay lu, apa gua nggak mau gitu kan. Jangan. Pokoknya kita build semaksimal mungkin. Mungkin sekian dulu topik kita. Ya. Buat tunggu komen-komen kalian, bantu gua untuk memodif mobil ini. So, this is our topic and see you in the next video.